punya potensi untuk menjadi drakor kelas dunia. Dan jaringan tahun depan pesannya nanti lomba triathlon kompetisi nasional akan digelar di Belitung. Saya menyambungnya tadi bicara sama Pak Gubernur, sama Pak Bupati, semua harus saling mendukung. Amin. Selamat kepada Belitung yang sukses menjalankan lomba triathlon, membuka lapangan kerja di banyak sekali yang UMKM yang tumbuh, pariwisata juga meningkat. Dan dari teman-teman yang saya tanya, semuanya ingin kembali ke sini. Berarti nanti tambah maju ekonominya di sini. Insya Allah, amin. Buat masyarakat dari sini. Oke. Kesibukan ini, lagi latihan terakhir. Saya lagi jeda politik. Sekarang saya lagi istirahat. Dan ingin terus bersama-sama di tengah masyarakat. Jadi senang tadi ketemu masyarakat. Oke. Tapi enggak usah bicara politik dulu. Jangan bicara politik. Amin. Sukses, amin. Kita istirahat. Ya. Sukses Pak Sandiaga. Nah ini karena enggak persiapan jadi hasilnya ya alhamdulillah udah finish tapi meleset targetnya sedikit. Iya. Saya tadinya mau finish di bawah 3 jam 30 tapi lewat sedikit. Untuk kendala Pak, di kegiatannya nggak ada kendala, bagus. Dan saya terima kasih sama Pak Gubernur, Pak Wagub, Pak Bupati yang sudah menjadi host yang baik. Pak Bupati belum ada keputusan pada isu Pak Sandi masuk ini. Saya percaya bahwa harus ada oposisi yang konstruktif. Saya melihat bahwa kita semuanya koalisinya Pak Jokowi sudah. Kita sadar bahwa membangun bangsa itu bisa juga dari luar. Dan kita oposisi tapi bersahabat. Kita ingin mengawal. Dan ini juga aspirasi masyarakat menginginkan oposisi yang kuat yang ikut mengkoreksi langkah-langkah. Mas Andi, ada komunikasi dari Gerindra untuk kembali ke Wagub DKI? Oh, kalau Wagub DKI sudah saya putuskan untuk tidak kembali ke Wagub DKI dan jatah itu udah berada di Kota Sabar. Enggak juga, saya enggak ingin itu pilkada 2020 adalah untuk kita putri terbaik ya. Mas Andi, saya mengira tadinya saya melihat bahwa emak-emak yang mengurungi Pak Sandi ini kan hanya dari TV nih. Begitu di sini ternyata itu terbukti banyak emak-emak yang berfoto gitu. Nah bagaimana Mas Andi menghadapi itu gitu loh? Di sini enggak kira-kira? Enggak, kan mamanya di sini semua happy. Ini bosnya mama. Ini mama nomor satu ini. Mama itu sumber inspirasi saya. Karena mereka yang terus menggerakkan ekonomi, UMKM itu banyaknya juga mama. Dan mama ini tulus ikhlas kalau membantu. Dia semangat all out. Dan keluarga itu ekonomi didorong oleh mama. Jadi kalau ketemu memberikan kesenangan bagi mereka selfie ya saya senang. Nah, jadi gimana Ibu Suhar, Mas Andi, pertanyaan terakhir animo masyarakat terhadap acara ini dari Kota Bandung? Luar biasa, saya lihat tadi panjang jalan mereka. Jadi mudah-mudahan tahun depan lagi. Ya insya Allah. Insya Allah, amin. Lorin, terima kasih Lorin sudah. Dan mudah-mudahan golfnya udah jadi itu ya. Tadi minggu depan. Minggu depan ya. Golfnya tadi kan larinya melewati areal golf. 15 Juli Pak. Mudah-mudahan meningkatkan pariwisata dan kunjungan. Amin. Wisatawan dari mancanegara. Amin. Harga tiket Pak, harga tiket Pak. Agenda triathlon ini bakal sering ke Belitung nanti rencananya. Kalau di amin. Siap golf. Udah lama enggak main golf. Nanti kita undang. Oke. Oke, siap Pak. Oke.